Satu hadis ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayamil ashr." Nabi kata tidak ada hari yang amal saleh padanya lebih dikasihi oleh Allah Taala daripada hari 10 ini. Wal fajri wal layalin ashr. Demi waktu fajar dan malam 10, iaitu 10 Zulhijjah. Bukan 10 Zulhijjah, 1 hingga 10. Ha, jadi Nabi sebut dalam hadis ini, sahabat tanya, amalan salih ini, walal jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah pun tak cukup lagi. Nabi kata, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bishay', kecuali seorang yang keluar pergi berperang dengan jiwa, dengan nyawa, dengan harta dia, tak balik, mati syahid, barulah dia boleh mengatasi amalan kita. Ha, jadi apa yang kita nak buat? Nabi kata, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbiri wa tahmid, perbanyakkanlah pada hari 10 ini bertakbir, bertahlil. Apa makna tahlil? Kata la ilaha illallah. Bukan panggil orang lagi ngatik rumah kita. Itu istilah kita bila tahlil, panggil orang lah. Wa tahmid, banyak alhamdulillah. Jadi kita bacalah zikir yang banyak, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi pada hari 10 ni perbanyakkan. Kalau boleh tengah duduk berjalan nak pergi masjid, bunyi Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi cuba hidupkan syiar ini. Para sahabat yang merawi hadis, mereka berjalan di pasar-pasar mengangkat suara bertakbir pada hari ini, Allahu akbar. Jadi cuba banyak perbanyakkan salat sunat. Kalau boleh banyakkan puasa sunat pada hari 10 ini, puasa hari Isnin, hari Khamis. Dan jangan lupa yang paling besar dalam 10 hari ini, iaitulah puasa pada hari Arafah. Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, aku mengharap Allah Ta'ala ampun dosa 2 tahun. Apa yang kita nak lagi? Tawarannya begini besar, perkara apa ni, amalan mampu kita buat. Kalau kita menolak tawaran yang besar ini, khasirat dunia, rugi di dunia, akhirat lagi-lagi rugi. Benda simple je. Dunia bagi kita untung dengan puasa. Doktor suruh puasa nak jaga kesihatan. Akhirat, Allahu akbar, ahtasibu Allah, aku mengharap Allah Taala bagi 2 tahun pada kita. Tuan-tuan pilih sendirilah nak tak nak. Jadi di antara puasa, banyakkan baca Quran, banyak berselawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara tazkirah kita tentang korban dan juga adab-adab menyambut 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini satu peringatan dan juga satu tazkirah, satu motivasi untuk kita lebih beramal ibadat kepada Allah Azza wa Jalla.